makan pulau apa sih kan makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di sini di channel kesayangan saya. Tetap kesayangan saya walaupun banyak channel yang membooming dan sebagainya, tetap channel ini kesayangan saya. Channel Bau Menyan. Nah, sekarang kita ada di daerah Sukoharjo di wilayah Peru ya Mas ini Mas. Tawangsari. Tawangsari di wilayah Tawangsari. Di sini biasa dikenal dengan Makam Taruwongso. Makam Taruwongso ini juga termasuk sebuah peninggalan sejarah dari kerajaan atau masih ada silsilahnya dari keraton Majapahit ya Mbak. Nggih. Di samping saya ini beliau ini namanya Pak Wardi, Mbah Wardi. Mbah Wardi ini kuncinya atau juru kunci di makam ini, keturunan yang ketujuh ya Mbah ya. Ketujuh. Keturunan ketujuh kuncen di sini. Nah, ini gini Mbah. Nyuwun pangapunten sing pertama-tama kula nyuwun ngapunten kula niat kula mriki pertama nggih ajeng silaturahmi sepindhae kula mriki ajeng badhe sowan kalian ganggu wekdal panjenengan nggih ajeng sekedhik-sekedhik niku ajeng tanglet soal napa sejarahe riwayate to riwayate iki ageng Banjaran Sari niki kok kula mireng-mireng niku yang saya dengar itu masih ada sangkut pautnya dengan kerajaan Majapahit. Nggih. Majapahit yang ternyata ada di Jawa Timur kayaknya saya kok bisa sampai di sini itu ternyata juga saya tidak tahu ternyata dekat dengan rumah saya. Nah, mumpung Mbah Wardi juga ada di sini, nyun pangapunten ajeng badhe tanglet-tanglet gitu. Ini gini Mbah. Sebelumnya saya pengen perkenalan dulu dengan Mbah Wardi nggih. Mbah Wardi juru kunci sini nggih Mbah. Rumahnya bawah nggih Mbah. Mbah Wardi sini nunggune sudah berapa lama Mbah? Nggih. Kurang langkung nek kali dasa taun pun wonten sok punjula mung sithik. 20 tahun sudah ada di sini jenengan kuncine di sini sudah nyampe 20 tahun Mbah. Ini di sini itu apa istilahnya juru kuncinya itu emang turun temurun atau dipilih? Turun temurun. Turun-temurun, Mbah Wardi ini punya ada sangkut paut atau silsilah dengan Ki Ageng Banjaran Sari Tembak kok bisa jadi juru kunci sini dan sebagainya itu. Oh, ngatur ya Mas. Kalau ada juru kunci mereka niku, rumiyin simbah buyut kula Wong Sodrono. Mbah Wong Sodrono. Nggih, kesatu, kedua, Mbah Wong Sostiko niku bapake bapak kula nggih terus disambat kalian swargi Pak De Jayarejo niku Pak De Jayarejo niku makame niki ngajengane iki niku sing estri Mbak Yune bapak kula nggih lah terus Pak De Jayarejo meninggal lah menika dipun sambat kalih Kamah Jayantani putrane Pak De Jayarejo. Wis niku wau nggih, Jayarejo. Lajeng Pak De Jayantani meninggal terus teng kula niku wae ngoten. Atun niku anu Mas. Sak napa niku rekane nggih? Sak trah ngoten. Sak trah. Nek mboten sak trah mboten mboten ansal niku. Mboten nah, mboten saged. Mboten saged. Oh, tetep ada hal-hal. Lah ngoten nggih. Terus di kula di Sengkuyung, Pamong Desa,
terkemuka-terkemuka niku. Bahwa diketahanan mriki ngoten. Nggih. Anu, Mbah. Kalih tanglet sejarahe menawi kan yang mungkin yang pernah saya dengar atau yang saya baca, saya cari referensi juga untuk sebelum datang ke sini. Okay. Saya juga cari-cari info dan segitu. Okay. Itu ada di beberapa artikel itu, kalau Ki Ageng Banjaransari ini ada sih mengatakan beliau itu termasuk keturunan dari Brawijaya 5. Nggih, beres. Nah, ada yang mengatakan juga di artikel beliau itu anak angkatnya Brawijaya 5. Nggih. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Ki Ageng Banjaransari itu ternyata apa mengatakan bahwa Ki Ageng Banjaransari itu orang lain yang dimasukkan di terah Prabu Brawijaya 5 atau istilah itu cuma saudara atau orang luar gitu. Itu menurut jenengan yang ada di sini atau juru kunci ini silsilah itu gimana tuh, Mas? Larasipun, Mas. Nggih. Larasipun yang Brawijaya Sinuwun Banjaransari. Nggih. Menika putra kakung Sinuwun Brawijaya ping gangsal. Lah nalika semanten Sinuwun Brawijaya kan putranipun kathah, Mas. Nggih. 111. Berapa gitu, Mas? Nggih, miyos putri 17 sanesipun kakung sedaya. Lah nalika semanten dipun kraman kalih Raden Patah, diperangi kalih Raden Patah. Raden Patah menika jane putra piyambak ning kepengin dadi ratu. Lah para putra-putra sami melajar piyambak-piyambak pados penggesangan dados sak Indonesia niku kangenan kabeh, Mas. Sak Indonesia niku. Di lah niku kadilalah. Yang mriki kan demawah wonten pucak ngedi taru wangsa niku gunung. Nggih, minggih mriku gunung. Wonten pucak ngedi pucak ngerti taru wangsa lah piyambakipun nalika tasih timur. Nggih. Asmanipun Raden Joko Balaro. Nalika tasih timur. Nama mudane Raden Joko Balaro. Joko Balaro. Terus wonten pucak menika dipun panggih kepanggih kalian yang Sunan Kalijogo. Di perjalanan spiritual itu Mbak. Nggih. Yang Sunan Kalijogo paring pangandika, "Oh, Ngger. Sira kok ana kene ijen tanpa kanca. Oh, labian sinten? Aku iki eyangmu Sunan Kalijogo. Oh, menawi ngaten kula ngaturaken bekti kula eyang, tak tampa bektimu nyang aku, Ngger. Lan wonten dawuh menapa eyang kan menyan paringaken dhateng ke wayah kula." Ya wale-wale apa ya, Mas? Anu ya, Ger, tekaku ana pucak Tarwangsa. Sepisan aku silaturahim karo kowe, jangkep kaping pindhone kowe sebarno agamamu Islam ana tanah Jawa. Om nengaten kula nyendikani dawuhipun yang Sunan. Lan mbok menawa ana rejaning jaman lor iki besok wenehna jeneng desa Tengklik amarga sira mung ijen teklik-teklik tanpa kanca. Berarti ngeten Mbah, tadi nggih. Untuk istilahnya itu nama desa Tengklik ini malah sing memberikan itu Sunan Kalijaga. Nggih. Kepada Raden Ki Ageng Banjaransari ini. Nggih. Dalam di apa di suatu ketika waktu Ki Ageng Banjaransari bertapa atau meditasi di atas Gunung Tarwangsa niku. Nggih. Oh. Berarti ini nama desa sing berkah niki Mbah, insyaallah amin. Nah, anu Mbah, nyun ngapunten. Berarti dari Prabu Brawijaya 5 itu beliau bukane anu Mbah, agamane itu Hindu ya Mbah ya? Nggih. Oh, tapi anake masuk teng Islam. Masuk Islam. Kala diperintah kali yang Sunan iku wau kembangno agama Islam ana tanah Jawa. Mboten. Dadi mriki tesih istilahe tesih trah. Istilah sing tiang-tiang bekas ini tesih trah mat Majapahit nggih, Mas. Tapi terkadang orang-orang enggak tahu, Mbak. Mboten ngertos enten lho, Mas. Nggih. Kok ada makam di sini, terus Ki Ageng Banjaransari ini siapa, terus silsilahnya dari mana?
yang ada di artikel benar apa enggak dan sebagainya. Okay. Jadi setidaknya pengennya saya itu ketika saya, kami, teman-teman datang kemari, kami ingin lebih membuka. Okay, jadi di sini tuh kalau cuma ingin ziarah ke makam-makam yang dianggap itu sepuh, tua, dan sebagainya, cari yang dari Majapahit dan sebagainya, di Sukoharjo pun ada. Okay. Ya beliau Ki Ageng Banjaransari okay. ini. Anu mbah, tanya meleh mbah. Okay. Ki Ageng Banjaransari ini punya saudara, enggak mbah, dulu kisah itu. Gini ku sing jani, ada di sini ya mbak sini mriki mboten wonten mboten wonten ajeng nggih kula tutuk nggih piyambakipun teteki wonten pucak ngendi tarwangsa dipun panggi kalian yang Sunan Kalijaga kapurih ngembangaken agamanipun Islam, Islam. Piyambakipun sagah lajeng wonten priagung malih saking Majasta asmanipun Joko Bodho. Joko Bodho menika mbeta anak pawestri ingkang nami Raden Ayu Jeng Mus. Nalika semanten. Nggih. Lah lajeng piyambakipun wonten ing Taruwang ngerti Taruwangsa menika Raden Joko Balaro kan dangu, oh, yayi kok sira tumeka ana kene. Lho, lah nyan sinten aku iki putra Rama Brawijaya Majapahit ping 5 yayi sira uga putrane Kanjeng Rama Brawijaya Majapahit ping 5. Oh, menawi ngaten kula ngaturaken bekti kula Kang Mas, yo tak tampa bektimune aku yayi. Lan sira kok nggawa bocah wadon sapa jenenge? Lan tujuane kepiye? Ih, waleh-waleh menapa Kang Mas? Suwan kula wontenipun Kang Mas. Sepindah silaturahim kalian Kang Mas jam kepaping kalihipun badhe nyritakaken anak kula estri kang nami Raden Ayu Jeng Mus. Menawi Kang Mas mangke ngersakake dahar yen dawuh kendamelaken menawi ngersakaken ngunjuk nggih menyang dawuh ndamelaken unjukan. Oh. Yo yayi paswitane anakmu tak tampa kanthi seneng ngoten. Berarti sing yang ada di Majasta iki Joko Bodho. Itu sing makam Majasta itu, Mbah. Ah nggih. Lah lajeng dipun sambet kalian yang Sunan Joko Bodho wonten dawuh menapa yang kowe upama tak paringi gawan sira saguh apa ora. Lah pedamelan menapa kan benan paringaken dhateng kengwayah Joko Bodho yang kowe rumeksa ana makam Bumi Arum Majasta. Oh menawi ngaten kula nyentikane dawuhipun yang Sunan yen kowe saguh kowe tak paringi asma Sutawijaya. Suta. Ah, ngoten niku lho, Mas. Raden Sutawijaya niku. Nggih. Oh niku kisahe malah saking mriki nembe teng Majasta. Istilah ngoten. Nggih. Lajeng Ki Joko Balaro wau kan putranipun yang Majasta kan diswita rene mriku to. Nggih. Lah dateng pundi purukipun ing akar akhire priya setunggal pantos setunggal kan nggih dados garwane pun tak ngoten mila nalika semanten sejarahe Mas piyambakipun wonten saputra anggen ditarwangsa terus lengser dhateng minggah mudhun mriki mengke ndak kesiku kalih yang Majasta jane adine ning dadi maratuwane tak ngoten. Oh nggih lah kalih nggih lan itungane niku asline adiknya Raden Banjaransari, tapi karena anaknya jadi istrinya, adiknya jadi mertuanya. Lah nalika semanten yang berwujud penggangsa kan muksa ical sak ragane wonten ngedilawuh ingkang dipun sebat
sak menika Sunan Lawuak ngoten. Oh. Haten lho. Yen sisi lain ngoten. Nggih. Lah terus wontenipun asmanipun Banjaran Sari nalika semanten yang mriki kasekten. Nggih. Yang Majasta kan tani. Oh, tani. Nggih, tani. Lah yang Majasta kan ngendika wong deloke duwe mantu wong tuwa ketel kok ora gelem rewang mara tuwa ngoten lah yang kan yang Joko Balaro kan mireng nggih lajeng piyambakipun sedalu mbanjari pinten-pinten hektar rampung sedalu wak ngoten wah mantuku kok kastana apuh tenan nak ngoten mula diparingi tambahan asma Banjaran Sari ngene ku banjarke winih niku lho Mas ajik ditandur niku yang memberi nama Banjaran Sari Banjaran sing sebenere namane Raden Joko Balaro Joko Balaro diganti Banjaran Sari karena ngoten niku anu silsilah itu apa ceritane sebelum dapat gelar itu seperti itu gitu nggih ngoten niku sejarahe Mas berarti nama Banjaran. Banjaran Sari itu diperoleh oleh mertuanya, Mbah. Diberikan oleh mertuanya karena Banjari niku. Banjari istilah Banjari kalau bahasa Indonesia itu apa? Menyuburkan gitu, Mbah. Menyuburkan tanah beberapa hektar itu. Ngoten. Yang Joko niku mau. Yang Joko Balaro niku. Ikan Joko Balaro. Lah ini gini, Mbah. Mohon maaf. Yang anu Banjaran Sari ini punya putra atau tidak Mbah ya? Mboten gadah. Ndak punya, ndak punya. Nggih. Mboten gadah. Wafate sekitar umur berapa Mbah? Wala nek. Mboten pun mboten mudeng Mas wong mbah-mbah kula mboten mboten. Nggih pun nggih ngoten nggih. Lah terus niki Mbah kok niki kan kula wau nyoba nyebi mlebet. Nggih. Temriku niku enten dua makam. Nggih. Ing jero niku itu makame yang Banjaran Sari sama istrine. Nggih, sing setunggal. Dados kijing setunggal sing kalih, Mas. Oh, sing satu punyane yang Banjaran Sari itu satu kijing dadi siji. Untuk istrine berdua sama istrine. Nggih. Lah menika sing gelem menika sing satune niku nggih. Eyang Tuguwana. Eyang Tuguwana. Lah niku sinten niku, Mbah? Yang Tuguwana lah kecekal bakal mriki. Oh sebelum Eyang Banjaran Sari datang ke sini sudah ada Eyang Tuguwana. Lah ngoten le. Eyang Tuguwana sampun wonten nak ngoten Mas. Berarti emang bener ya Mbah ya. Dulu kan pernah ada sebuah istilah sing saya dengar itu. Semua raja-raja yang ada di Jawa itu kalau meninggal pasti makamnya di gunung. Di gunung-gunung. Pasti di gunung. Nggih. Tidak ada yang di dataran rendah dan sebagainya gitu. Nggih. Itu tahu nggak Mbah kok kenapa ada di gunung dan sebagainya? Lah mungkin ini pun ngaten ta Mas. Wong teng enten gunung-gunung piyambakipun kisah niku dibuyak kok nggih. Dibuyak kok nggih. Piyambakipun lampahe majare teng gunung lak ngoten. Terus untuk anu Mbah. Mitos Mbah. Nggih. Di Taruwangsa ini ada nggak Mbah, apa istilahnya mitos atau larangan-larangan yang ketika kita datang ziarah ke sini dilarang apa dan sebagaimana gitu ada nggak Mbah? Nggak ada Mbah, jadi di sini bebas. Bebas, yang penting tetap lah, mengikuti adat. Nggih, adat mriki. Mboten. Untuk mitos-mitos yang lain, sing istilahnya dulu pernah dengar kalau di makam jangan memakai baju warna hijau. Mboten. Itu juga nggak benar nih Mbah ya? Lah niku anu Mas. Iku kan sendang gede nih kau bau. Gih sendang bawah niku. Lah niku nek enten mriku nek piyai mriku mboten jaman riyen mboten angsal ngagem pakaian ijem-ijem sing bermaksud gadung melati, ngoten lho Mas. Oh. Berarti mitos sing enggak boleh memakai baju hijau itu yang ada nih malah di bawah, bukannya di sini Mbah. Mboten. Berarti cuma salah apa istilahnya pembelaan mitos ya, Bro. Nggih. Pembelaan-pembelaan gitu. Jadi, nah itu
gini Mbah, kalih tanglet Mbah, kan ting nginggil nggih, ting nginggil niku kan kula nggih sempat nginggil niku, ting nginggil niku di atas itu ada dua batu sing biasa orang sebut batu manten. Oh nggih, leres. Nah, itu mitosnya gimana Mbah? Apa kisahnya kok bisa ada dua batu itu sing meletakkan siapa nah, atau bagaimana? Nah, semanten itu? Mas. Nggih, sing anu nggih Gusti sing oh, gawe jagat sing letakkan ning mriku. Berarti ada sendiri itu, Mbah. Nggih. Dados niku anu Mas critane. Niku jaman rumiyin kathah sedherek estri-estri niku kan cacat-cacate nggih. Tatu koreng bewel oh, apa pripun ngaten ya, Mas. Banyak-banyak. Lajeng anu sesireh wonten watu manten menika mboten dangu terus duwe bojo wak ngoten. Oh, di sing ngoten, Mas. Untuk jadi gini, teman-teman di sini ada sebuah mitos yang mungkin begitu membuat jenengan nanti lebih ingin kesini untuk para wanita-wanita ya, untuk para kaum-kaum wanita di atas di wisata Taruwongso ini yeah. Di atasnya di puncak gunungnya itu ada sebuah apa ya istilahnya ikonik apa sebuah tempat bersejarah atau sebuah apa ya namanya apa Mas namanya Mas situs. Ada sebuah situs yang itu wajib jenengan, wajib anda-anda itu datangi. Namanya Batu Manten. Yeah. Jadi kalau jenengan-jenengan yang sulit cari jodoh, sulit dapat jodoh, pengen melangsungkan hubungan kok gagal-gagal terus, silakan datang kemari. Yeah. Tapi tetap saran saya, walaupun anda datang kemari, tetap anda berdoa pada yang kuasa. Jangan berdoa pada batunya. Yeah. Paham ya? Jadi sini cuma ada mitos yang lebih menarik sebenarnya, Mbah. Oke. Okay. Terus ini, Mbah. Yang di bawah saya tadi di bawah di dekat sendang sing jenengan katakan tadi itu saya lihat ada batu macan. Itu diukir apa emang bentuknya seperti itu dari dulu, Mbah? Saking ngerumiyen pun ngoten iki, Mas, bentuknya. Oh. Berarti sing batu macan itu bentuk emang seperti itu cuma diwarnai yeah. Biar memang seperti macan. Mboten niku ora anu, niku wis sedang gedhe niku batu nganten ra niki ngetan batu nganten terus nginggil niku nggih. Setelah mengke naik tangga. Tangga ampun tek. Lah niku ra kanan jalan, jajan kalih ngoten. Kalih nggih. Menawi sendang. Sendang niku asmanipun Sendang Sokowati. Rumiyin wite soko ageng-ageng Mas. Soko niku wit soko. Wite mungkin nanti dicari dulu. Ning cari iki pun mboten enten wite soalnya pun di tadi jamur lepas kan mati Mas. Oh, nggih. Mati sedaya. Sini ada 7 sendang ya Mbah ya? Nggih. Itu sing bawah Sendang Jaya, Sendang Sokowati. Terus Sendang Celarat ning idul terus. Ini terus mengke belok kanan. Belok kanan sing sak menten iki anune. Temboke dhuwure. Sendang Celarat. Nggih. Terus Sendang Gentong. Sendang Gentong. Niko nggen bak banyu. Niko tanpa bak anu tanpa banyu ngidul. Terus mengke wonten wit pelem niku wonten kidul wit pelem. Sendang Gentong nyambung ciut. Nah niku ditancepi nggih. Napa niku? Kayu nggih, kurang langkunge 1 meter. Buat dure. Pertanda ya Mbak itu ada nggih. Sendang. Habis Sendang Gentong ada lagi sendang. Lah Sendang Celarat niku niku. Celarat Sukowati, Sendang nggih. Gentong, 3 to. Nggih. Lah terus sanesipun menika anu Mas mongene wonten pucak ngerdi lah nalik niku dados kaya dening seluman sok ketok sok mboten ngoten Sendang Goib Mbah nggih Goib yang lainnya Sendang Goib nggih yang terlihat itu cuma 3 Sendang Sukowati, Sendang Gentong sama Sendang Pleret nggih jadi yang 4 itu Sendang Goib ada di atas di puncak Gunung Taruwongso ini Mbah ya nggih
Batu Manten telas Batu Manten kan kilane ngoten pun pun suket masukat terus dan galengan mujur ngalir kilen galengane wonten watu kursi batu wonten kursi. Watu kursi menika menawi wonten piyayi sing gadah niat ajeng dadi pegawai negeri apa ngoten legah wonten watu kursi niku berhajat lah ngoten jadi orang di sini juga ada mitos di atas selain di Batu Manten itu ada mitos namanya Batu Kursi. Batu Kursi. Batu Kursi itu mitosnya di dari sini itu siapa saja yang pengen punya kedudukan di duniawi ini atau di jadi pejabat dan sebagainya duduk di sana berhajat berdoa nanti kalau berdoa jawab pripun kepetahane ya ngoten. Berarti sini banyak ya banyak istilah sebenarnya itu di sini tempat wisata di sini makam tapi juga tempat wisata ya, wisata alam ini kalau mau ke sini itu bayarnya berapa mbak ada tiket masuknya enggak mbak mriki ini tuh bebas mas bebas. Gratis berarti ya, mbak ya selain di sini bisa berziarah kita juga bisa kalau datangnya pagi atau sore bisa mampir ke Sendang kita bisa lihat-lihat di atas pemandangan juga gitu indah itu mbak terus mulai ini kira anda mas Sendang toh Sendang gede nih kau bau Sendang Sukawati Sukawati terus ini kan yang ten mergingilen belok ngidul dan ini wit bulu gede terus ini kan ten griyo ini ku Sendang Joyo Pruso Sendang Joyo Pruso meniko nalika semanten sinuwun Solo badhe rawuh wonten Tarumwangsa kan piyambakipun dawuh kalih kawula Pakubuwana ya Bro ya. Hamengkubuwana. Nggih Mas Dine. Lah niku terus piyambakipun dawuh para kawula kendamel mergi jaman riyen dereng enten anu Mas sawek watu-watu. Lah niku kendamel napa niku istilah dalan sing alus dingge dalan kereta kencana supaya dumugi Sendang tak ngoten berarti situ sing apa yang mempunyai hajat suruh membuat rumah itu dari Raja Solo waktu mau berziarah ke sini gitu Mbak dan niku anu Mas wonten Sendang menika Ratu Solo kan zaman rumiyin nyebar deudek enten Sendang niku. Jamannya ya detring mas, Benggol, Talen, Sen, Limang Senan ngoten niku sebar di wilayah cah bocah. Niku wak ngoten jarae. Lah wontenipun Ratu Solo dumugi mriku, menika kan wonten pesanggeran nggih menika. Pesanggeran menika sing didamel saking widik king anune ron klapa niku dinam. Nggih, dinam. Lah niku kabur dumugi Kraton Solo. Ing mriki bali mulai teng Solo, Mbah. Nggih. Lah niku terus krungu-krungu rawuh mriku wak ngoten. Mula rawuh mriku terus paring pangandikan, "Oh iya, aku ki tekaku ana kene iki tekan Tarumwangsa ki dipeksa karo omongane widik sing kabur ana Kraton Solo ngoten. Lah sareng ngoten. Ya aku tekaku ana Tarumwangsa iki Sendang iki tak wene jeneng Sendang Joyo Pruso amarga tekaku Tarumwangsa peksa karo widik sing bisa tata jalma ngaten sarengaten sepisan Sendang Joyo Pruso ping pindho Sendang Tandan utawa Sendang Timbulan Sendang Tandan yen dibuka sendange tutupe iku nandhake adoh lan cedhake rejeki yen cedhak rejekine bo ketika ngerak tetep eneng banyune
ning nek sat mbok kudan jibrah tetap sat ngoten. Timbulan lah niku buka sen, tutup niku wau kudu dicelupke ngomong sak ngeten iki kemanune sedang. Ngeten iki terus di nggih bon-bon ngoten. Oh, itu untuk berarti bahasa mudane itu untuk apa gampangnya tata cara atau ritualnya di situ seperti itu gitu Mbak. Di situ. Ngeten. Terus untuk anu Mbak, ini bicara tentang apa sing saya pengen dengar kita aja Mbak ya. Untuk yeah. Sendang Sukowati itu mempunyai khasiat apa Mbak? Istilah itu Mbak. Kalau khasiat Mas. Nggih. Nah, niku Mas. Niku sakniki mungkin nggih umum Mas. Ini sekarang sudah diumumkan karena sudah tidak di nggih niku agak umum nek riyen ya niku kula aturke nek enten piyayi sing agamane serwa ijo-ijo ngoten itu sing dan niku pingsan. Pingsan mut goleki. Oleh iki apa? Apa tak pelangi apa kemben ngoten niku Mas. Pokoke yang berwarna ijo lah boleh di situ Mbak. Nggih. Anu oleh iki jijiko terus dicampuri nggih sok wet soko niku wau. Sadar mantun ra ada. Ya di situ berarti ndak boleh memakai baju ijo. Nggih. Terus kalau di sendang pleret sama sendang gendong itu ada nggak Mbak mitos-mitos kalau kesana nanti bisa dapat ini dan sebagainya seperti sendang seperti batu manten dan sebagainya itu Mbak. Nek sendang tarap niku khasiatnya ngeten Mas. Sing nenggon dan sendang tarap niku ra kiai kopek nyai kopek nek manjalmo wujud macan putih. Oh. Dadi lanang wedok. Nggih. Tanganane yang mriki. Penunggunya itu yang kopek. Nyai kopek itu sing nunggu di sini. Nggih, jadi kelangenane yang mriki. Jadi kalau untuk spiritual itu tetap di tempat sakral atau di tempat mistis-mistis itu tetap ada hal-hal yang berbau tentang gaib dan mistis itu tetap ada yang main-main pun. Di sini terang benderang, padang, kencar-kencar dan sebagainya. Nggih. En kalau di sendang gentong itu Mbah. Sendang gentong nggih mboten wonten anu. Enggak ada apa-apa Mbah ya, cuma sendang kecil gitu deh Mbah. Nggih. Terus di sini Mbah, di sekitaran Tarmosa ini yang paling dikeramatkan itu di mana Mbah? Sing paling dereng apa? Apa yang disakralkan atau dikeramatkan itu? Enten wonten. Berarti cuma di makam Ki Ageng niki Mbah. Nggih. Oke. Kene ku nek sendang selarat niku upama kangge bakulan mboten kan mendetoyane ben botol laris ngoten Mbah supaya iso laris nggih campuran campuran dudu sithik-sithik ngene Mas nggih nggih ngoten niku nek upama mboten kangge dudu nggih dicampur nggih sego ngoten niku nang liwet niku lah iku saged anu didol lancar ngoten anu Mbah mau tanya pengalaman pribadi selama 20 tahun jenengan itu menjaga tempat ini atau jadi juru kunci di sini ada nggak Mbah pengalaman-pengalaman mistis atau pengalaman-pengalaman yang aneh janggal gitu Mbah? Mboten-mboten. Nggak ada ya Mbah? Ya namung kula di anu Mas di ngendikani kali Heyang kapurih sabar namung ngoten. Di mimpi atau nggih mboten ngendikan. Ngertos-ngertos krungu ngoten. Lah, ngoten. Mireng. Dadi kapule sabar. Lah wong nglakon sabar niku abot, Mas. Abot, Mbah. Abot. Ngoten swanten piyayi swanten sing nyinggung ngoten nggih krasa kok angel abot anu. Niku. Sing sabar niku angel. Sabar ikhlas niku kuwi. Wah, nggih. Nggih. Yen untuk sing dari sana, Mbah. Apa jenengan bilang tadi sendang pleret sing nunggu harimau macan itu nggih ya gopeknya gopek itu pernah enggak Mbah rawuh mriki datang ke sini atau dengar suaranya mboten ditemoni jenengan enggak pernah Mbah ya namung nek endah menika nggih ketingal kula pun diparingi pirsa oh jenengan waktu ke sendang pleret pernah nggih. Diperlihatkan itu, Mbak. Nggih, mau jligut-jligut ngoten nggih putih. Oh, harimau putih itu, Mbak. Nggih.
Dan jenengan nggih mboten pedi ngoten, Pak? Mboten, mboten. Kertas sak gimana? Kertas kok. Mboten. Yen anu, Mbah, jenengan itu di sini tiap hari, Mbah. Nggih. Jadi jenengan ada di sini tiap hari. Nggih. Nunggu di sini, Mbah, ya. Nggih. Tapi untuk juru kunci itu harus satu terah, tetap terah, ndak bisa orang lain ya, Mbah. Mboten. Dominan, Mas. Di nggih, di selani nek kira langkung nek setahun ya enten nek den punjul mboten enten niku sing namane asmane Lek Kamto niku rak bapake Lendi Warung mriku. Oh, mriku ngajengane. Yen nalika semanten kan Lek Kamto niku di sok dijak kesah kalih Segi Kang Mas Jayantane niku, Kang Mas kula nak dulur niku. Lah niku nggih kira langkung setahun. Niku terus Ratu Solo kan rawuh mriki, Mas. Nggih. Oh sing niku Ratu Solo rawuh mriki. Lah Sinuwun Solo ngendika, "Pak Kanto, wonten dawuh napa?" Lah ya kowe ning kene iki sejarahe kene piye? Wah, menawi ngoten kula mboten mangertos. Oleh nek ngono kowe iki ora dadi Pak Juru Kunci. Ndak bisa. Nah, Pak Juru Kunci iki ora kraketan sak propirane ku desa. Dan terus dheweke lengser terus desah keteng kula niku. Dan peralihan jadi juru kunci ndak ada ritual-ritual khusus atau ritualan enggak ada, Mbak, diluat ritual ngubengi dan sebagainya. Cuma jenengan jawab istilahnya perkenalan dengan beliau yang Banjaran Sari itu kalau jenengan sing sekarang jadi juru kunci sini gitu nggih. Mboten iku. Terus anu, Mbah, terakhir, Mbah. Nggih. Ada enggak, Mbah, istilahnya kata-kata untuk anak muda atau untuk orang-orang yang mau ziarah ke sini dan sebagainya gitu, Mbah? Ya niku, Mas. Pokoke nek tindak mriki niku sing penting beto. Nek mboten dadakan. Nggih. Beto sekar setaman, kembang setaman. Kalian dupa. Dupa. Dupa kok sakniki modele wis bogiting niku. Nggih, yo niku. Niku. Sing penting niku. Pekaris mengke teng kula. Nggih. Niku pun kanton terserah nek pribadine sing rawuh kuatan. Tapi jenengan tetap tiap hari di sini gitu. Nah, ya. Yang mau datang ke sini silakan datang ke sini di daerah Sukoharjo di Tawang, Kecamatan Tawangsari. Atau bisa langsung cari di Google itu juga ada wisata alam Taruwongso atau ke makam Taruwongso. Di sini banyak pemandangan-pemandangan bagus, juga ada beberapa apa istilahnya itu spot-spot foto, juga ada sendang-sendang atau mata air yang masih murni. Tapi tetap jaga alam, jaga adab gimana pun dipijak di situ tetap langit dijinjing. Jadi dimanapun kita berada, kita tetap harus tetap menghormati apa yang di tempat itu seakan-akan atau di tempat itu dibedakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.